Inilah kronologi pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak ya men ya. Ini berita tadi sore gitu, jam-jam 3 atau jam 4 gitu kan. Dan sekarang men, udah ada berita terbarunya, yaitu ini pesawat hancur meledak ya men ya. Gue sih sedih banget sumpah, ini serius men. Bukan marah ya men, ini bukan marah cu. Mungkin kelihatannya kayak marah gitu kan, tapi bukan marah. Tapi ini gue kayak sedih banget gitu loh. Gue dapat berita terbaru gitu kan, berita duka yang dimana pesawat Sriwijaya Air itu jatuh men. Dan isinya itu kalau gak salah gue ada bayi juga di dalam pesawat itu men. Ya ampun. Jadi kita bakal coba untuk melihat update berita terbarunya ya men, karena gue pengen kalian juga dapat update terbaru gitu kan tentang berita kali ini cuy, oke? Jadi kita bakal langsung aja ke penjelasan ya men, let's go! Yo, hello man, kembali lagi bareng Gus Piras dan ya. Oke teman, jadi hari ini kita bakalan coba untuk record berita terbaru lagi ya men. Nah di sini tuh gue dapat berita terbaru yang benar-benar duka banget ya cuy. Gue sih sakit hati baca sumpah dah. Jadi di sini tuh gue dapat berita terbaru, ada sebuah pesawat Sriwijaya Air ya men ya, itu baru aja dapat berita. Sebenarnya tuh sebelumnya tuh cuman hilang kontak doang gitu, cuman hilang kontak kayak gitu, nggak bisa dihubungin lah gitulah istilahnya men ya. Dan tiba-tiba gitu kan dapat berita terbaru ya cuy ya, ternyata ada nelayan yang ngedenger gitu kan, ada pesawat jatuh dan meledak gitu di laut ya men ya. Nah biar gue nggak salah menjelaskan gitu kan, kita bakal ngelihat langsung aja berita gimana men. Oke, yaudah kita bakal langsung aja ke berita men, let's go. Oke cuy, sekarang kita udah ada di beritanya nih men ya. Nah di sini kita bisa lihat ya cuy, judulnya tadi udah kita baca gitu kan. Jadi ada pesawat Sriwijaya Air yang tiba-tiba hilang kontak dan ternyata meledak ya men ya. Nah cuy, jadi sekarang kita langsung baca aja nih kronologinya gimana gitu kan. Oke cuy, jadi sih kita bisa langsung baca aja ya men ya. Sebenarnya di sini belum ada kronologi lengkapnya men ya. Kenapa belum ada kronologi lengkapnya? Karena emang belum ada berita jelasnya gitu. Ini baru aja terjadi gitu kan, makanya belum ada kronologi lengkapnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baca di sini men, pesawat ini tuh terdiri dari 46 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi men. Aduh, gimana itu bayinya yang hilang kontak dengan tower ya cuy ya. Jadi ini masih hilang kontak berita ini gitu kan. Sesuai jadwal take off jam 13.25 WIB, landing jam 15.00 WIB gitu kan. Jadi sebenarnya itu tuh harusnya berangkat itu jam 1.25 gitu kan, tapi menjadi delay gitu kan, sehingga take off itu jam 2.14 gitu. Dan landingnya harusnya men ya jam 3.50 gitu, harusnya segitu ya. Yeah. Tapi men ya, di tengah-tengah perjalanan ternyata pesawat itu hilang kontak gitu. Dan di sini kita bisa baca beritanya nih men ya. Nah ini ada berita dari Instagram, kita bisa baca di sini ya cuy. Bupati Kepulauan Seribu infonya ada pesawat jatuh dan meledak di Pulau Laki. Nah jadi pesawat ini tuh meledak di Pulau Laki ya cuy. Kalian bisa baca nih, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak. Nah jadi pesawat itu dia dari rutenya tuh dari Jakarta ke Pontianak gitu kan. Dikabarkan hilang kontak. Bupati Kepulauan Seribu Junaidi mengatakan ada pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu gitu kan. Nah Junaidi menyebut dia menerima informasi itu sekitar pukul 14.30 bos, berarti habis landing, habis take off gitu kan, dan tiba-tiba langsung meledak gitu. Kalian ngebayangin gak sih kalau misalnya kalian di posisi itu gimana cowok, gimana gitu kan. Jadi di sini gue bener-bener kayak sakit hati banget bacanya, bener-bener kayak lemes banget gitu kan. Karena gini loh, kita ngeliat tadi men ya, seharusnya kan mereka tuh take off itu jam 1 jam 2 lewat 14 gitu kan namanya. Nah itu harusnya gitu kan. Dan ternyata jam 1 satu lagi jam 2.30 ada suara ledakan yang didengar oleh salah satu nelayan di laut gitu. Jadi bener-bener abis take off nih men ya, take off itu jam 2.14 gitu, dan tiba-tiba jam 2.30 nya udah meledak ya cie. Oke, jadi di sini kita belum tahu nih men ya. Ini benar-benar kita belum tahu ini gimana bisa terjadi, apakah emang mesinnya kayak gini atau gimana, apa kesalahan dari pilotnya, kan kita nggak tahu nih cuy. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya men ya, ini dia puing-puingnya coy. Puing-puingnya itu udah ditemukan oleh salah satu penyelamat-penyelamat gitu, gue lupa namanya apa men, pokoknya gitulah men ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih coy. Ada celana robek coy. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat nih ya, celana aja sampai robek gitu. Gimana nasib dari korban-korbannya gitu kan. Gue sih bener-bener ya men. Oh ya, gue juga pengen bilang di sini buat keluarga-keluarga dari korban, semoga tabah, semoga sabar gitu kan, namanya juga ujian gitu ya. Intinya semoga kita doain sama-sama, kalau misalnya korban itu meninggal gitu kan dan gak bisa ditemukan lagi jasadnya, kita doakan semoga diterima di sisi Allah gitu kan, semoga diterima di sisi Tuhan gitu kan maksud gue. Jadi ya di sini kalian bisa lihat separah apa, kita bisa lihat di sini ya cuy, sampai celananya tuh robek kayak gini men. Dan ini puing-puing pesawatnya ada kabel-kabel gitu. Nah ini juga kalian bisa lihat nih men ya. Nah di sini ada salah satu video juga nih cuy, kita bakal play videonya men ya. Kita bakal langsung pakai headset aja dan kita bakal langsung play videonya. Nah oke, kalian bisa lihat nih ada video ya men ya.
video ini tuh menceritakan atau menjelaskan bagaimana pesawat ini tuh rutenya gitu loh, rutenya sebelum dia jatuh gitu kan. Nah, kita bisa lihat nih men ya, gimana perjalanannya nih. Nah, dia dari sini nih, dari Jakarta gitu kan, pengen ke Pontianak coy. Nah, dia masih muter-muter di sini ya cuy ya. Kayaknya baru take off gitu kan. Karena kan baru jam 2.14 take off, jam 2.30 meledak. Nah, berarti emang kayak baru aja gitu, baru berangkat kali ya men ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia jalan. Oke, dia jalan ke sini. Oke, stop. Kita bisa lihat nih ketinggiannya 9.000 kaki nih. 10.000 kaki, oke, kalian bisa lihat 10.000 kaki ya, atau 10.000 meter lah gitu kan. Dan kalian bisa lihat nih ya, kalian zoom di ketinggian nih men. Kalian bisa lihat pada saat mau jatuh berapa ketinggiannya. Kita bisa lihat aja ya. Nah, pada saat mau jatuh kita bisa lihat nih. 8.000, 5.000, 250 meter atau 250 kaki, bos. Gimana ya, gue tuh kasihan banget. Soalnya nih kalau misalnya kita bayangin nih cuy, dari 10.000 kaki tiba-tiba ke 200 kaki, itu berarti posisi pesawatnya bukan kayak gini lagi, tapi udah kayak gini. Iya kan? Kalau misal jatuhnya dari 10.000 kaki, lo bayangin men ya, ke 200 kaki gitu kan, udah pasti kayak gini nih jatuhnya nih. Nah, gak mungkin kayak gini lagi, gak mungkin kayak gini pasti nih. Dan lo bayangin cuy, kalau misalnya kalian berada di dalam pesawat tersebut men, ya Allah ya Rabbi. Gue gak sanggup ngebayangin sih cok, sumpah dah. Bener-bener ini berita duka, bener-bener awal tahun gitu loh. Bener-bener duka, langsung duka gitu. Nah oke, kita udah lihat nih mainnya kronologinya. Kalian udah tahu juga gimana pesawatnya bisa jatuh gitu kan. Tapi kita belum tahu nih penyebabnya apa. Tapi di sini gue bakal kasih lihat ke kalian ada beberapa foto-foto yang gue dapetin dari Instagram gitu kan. Nah ini kita bakal ngeliat nih main. Oke, kita bakal langsung aja ke foto-foto WhatsApp main. Let's go. Oke coy, sekarang kita udah ada di WhatsApp main ya. Nah di sini itu ada foto-foto yang gue dapetin. Nah ini salah satunya cuy. Celananya sampai berantakan gitu, nggak kebayang badan para penumpangnya. Nah ini salah satu yang tadi gue kasih lihat juga ya cuy. Nah juga kita lanjut lagi nih men. Nah ini dia ya men ya. Ini yang perlu gue jelasin juga coy. Ternyata nih ya, pesawat itu ya men ya, pesawat airlines, bukan airlines, Sriwijaya Air itu ternyata tuh udah dari tahun 1987. Udah 23 tahun bor ya, yeah, kalau misalnya kita hitung ke 2020 gitu, kayaknya udah 23 tahun lah men ya, istilahnya ya, kita bisa bilang kayak gitulah. Nah bisa kita bilang ini tuh udah lama banget pesawatnya gitu kan. Jadi maksud gua ya cuy ya, kalau misalnya kalian naik pesawat ini, kita kan kita nggak ada yang tahu men, ajal kalian bisa baca nih men. Nah, ajal memang nggak ada yang tahu, tapi untuk berjaga-jaga, apa salahnya ketika ingin naik pesawat cek dulu serinya pesawat lama atau baru. Nah itu men ya maksud gua. Jadi kalau misalnya kalian naik pesawat, tolong dicek aja gitu, itu seri terbaru atau seri lama gitu kan, buat jaga-jaga aja. Bukan berarti kita apa ya, bukan berarti kita percaya kalau misalnya pesawat lama bakal meledak, nggak kayak gitu maksud gue. Kayak kita jaga-jaga aja, kita lihat itu serinya terbaru atau yang lama gitu kan maksud gue. Nah kita next lagi, ini dia men ya, jenisnya tuh B737-500 ya men ya. Setahu dia ini yang gue dapat dari snapgram ini ya cuy, ternyata dia itu dia tahu gitu kan pesawat itu ternyata. Ternyata pesawat ini itu udah lama ya cuy ya, udah dari tahun 1989 lah soalnya gue gitu kan. Nah kita lanjut lagi, nah ini dia cuy. Jadi gue nemu salah satu Instagram dari korban pesawat tersebut gitu. Nah kita bakal ngeliat nih mainnya snapgramnya ya. Ini namanya tuh Ratih Windania gitu kan. Ini unggahan terakhir dia. Oke kita bakal langsung ke Instagram mainnya. Nah ini Instagramnya cuy ya, Ratih Windania. Kayaknya dia seorang ibu rumah tangga cuy ya, kayaknya kan. Kita bakal langsung aja lihat nih dari snapgramnya ya mainnya. Kita bisa lihat nih mainnya, ini snapgram pertama dari Ratih Windania atau korban dari Sriwijaya Air tadi ya cuy ya. Nah dia tuh lagi di Karawang nih mainnya. Dia kayaknya bukan orang Indonesia deh. Gue gak tau orang Indonesia atau enggak, tapi kayak bahasa itu kayak bahasa Malaysia ya men ya. Alhamdulillah sampai juga kita di rumah Mimi gitu kan. Nah jadi kayak kita gitu kan, itu kayak bukan bahasa Indonesia gitu kan, bahasa Melayu kayak Malaysia gitu loh. 20 jam yang lalu sampai juga di rumah teteh, rumah Mimi. Nek si, nggak pulang-pulang. Tuh lah, Mimi. Kak Raras. Jumpa juga di rumahnya Dedek Rapka. Tuh, pupuk dianya. Bangunlah, Dek. Kan gak bisa ribut kan, bangun deh nih nanti ini. Oke, syukur alhamdulillah bisa ketemu keluarga yang di Jakarta, menyempatkan waktu untuk bisa bertemu. Oke. Ini waktu dia masih di rumah saudaranya ya cie. Nah yang ini nih waktu dia mau balik ya cie, 7 jam yang lalu.
kita pulang kampung dulu ya katanya. Dadah Ana. Dadah Masya, Masya dadah. Dadah Yumna. Dadah. Padahal mau berangkat. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah berarti kita berdua. Iya. Oke Cok, kita udah siap ya Mena ngelihatnya. Gue gak sanggup berkata-kata, ya terserah kalian lah. Gue juga, kenapa gue gak berkata-kata tadi, emang gue gak sanggup ya men ya. Dan biar kalian juga tahu gitu gimana feelnya gitu kan. Lu bayangin ya cuy ya, malam ini kalian bisa masih bisa ketawa gitu. Tiba-tiba besoknya ajal udah menjemput ya men ya. Kita gak ada yang tahu, makanya gue bikin video ini gitu loh. Gue pengen bilang ke kalian juga gitu, ajal itu gak ada yang tahu. Di SG-nya dia semalam masih ketawa-ketawa gitu kan, masih bisa main-main sama keluarganya. Tiba-tiba besoknya udah kecelakaan. Tapi gue berharap ya mainnya, semoga mungkin kalau misalnya ibu ini meninggal atau tewas gitu kan, ya semoga aja jasadnya masih bisa ditemukan gitu kan, karena kasihan keluarganya juga gitu kan. Ya gue berharap kayak gitu ya cuy ya, semoga aja gitu. Nah sekarang ya cuy ya, kita udah ngeliat SG-nya, kita udah ngeliat berita-beritanya. Sekarang gue pengen ngasih lihat ke kalian nih salah satu ramalan dari seorang Mbak Yu, kalau misalnya gue namanya Mbak Yu gitu. Nah jadi dia tuh ngeramal bahwasannya di 2021 ini bakalan ada tabrakan pesawat, bukan tabrakan, kecelakaan pesawat yang bakal jatuh katanya men ya. Oke kita bakal ngeliat nih men ya, gimana bahasanya atau pembahasannya men. Oke langsung kita lihat men, let's go. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada, ada lambang warna merahnya. Iya benar. Dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Oke. Dan ada juga insiden. Oke, udah cukup ya. Tapi gue ingetin sekali lagi, jangan juga gampang percaya dengan ramalan-ramalan gitu. Karena ini kenapa gue tunjukin, ya mungkin ada kaitannya juga, mungkin emang ada gitu orang-orang yang bisa ngelihat masa depan gitu kan. Atau mungkin bukan ngelihat masa depan, tapi kayak dapat feel aja gitu kan. Nah, jadi ya di sini ya cuy ya, gue bukan ingin membahas konspirasinya mungkin karena dia ngeramal kayak gitu benar-benar terjadi, enggak ya cuy ya. Di sini gue ingetin jangan pernah percaya dengan ramalan, tapi kalian juga harus bisa hati-hati gitu loh. Kalau misalnya naik pesawat tolong dicek dulu serinya apa, apakah udah jadul apa baru gitu kan. Karena kalau misalnya pesawat itu udah lama takutnya mesinnya kenapa-kenapa gitu kan. Ya walaupun mesinnya dirawat tapi kan namanya juga jadul, namanya juga lama kan, mungkin beberapa peralatan-peralatannya masih ada yang masih lama-lama gitu kan, maksudnya belum diupdate mungkin. Nah, cuy, gue juga nggak tahu karena gue bukan anak pesawat gitu. Karena maksud gue kayak, ya kalau misalnya kalian dapat pesawat yang lama, tolong hati-hati aja gitu maksud gue gitu kan. Jadi, segitu aja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe dan share video. And kalau misalnya ada update terbaru nanti bakal gue update lagi ya cuy. Bye bye. Ikut berduka cita ya cuy ya buat para keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kalian kuat banget kalau misalnya kalian bisa bertahan.